Halo, ketemu lagi dengan saya Rama Ditya. Saat ini saya sedang ada di Infinix House dan di tangan saya ini ada gadget yang oke banget. Ini adalah ponsel terbaru keluar dari Infinix yang akan rilis di Indonesia. Namanya adalah Infinix Hot S dengan serinya itu X521. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini bagian depannya. Ini tombol power, di atasnya ada volume. Speaker ada di bagian bawah, jadi nggak usah takut mendem kalau dengerin musik atau nonton film ya. Bagian belakangnya ini sudah aluminium. Ya, ini fingerprint. Ya, ini kamera. Nah, yang istimewa adalah resolusi kamera depannya itu 8 megapiksel. Jadi buat yang suka selfie, ini oke banget ya. Dan sudah disokong dengan baterai sebesar 3000 mAh. Okay. 1647. Magic Movie. Ya, seperti ini tampilannya. Apps. Contacts. FM Gallery. Google. Double Hangouts. Okay. Ya, seperti teman-teman saksikan di sini, ponsel Infinix Hot S ini sudah aksesibel bagi tunanetra. Jadi kalau ada rekan-rekan tunanetra mau membeli, nggak usah khawatir, sudah bisa dioperasikan. Dan nanti akan tersedia di Lazada. Jadi sampai video ini diturunkan, memang belum tersedia, tapi di bulan Agustus ini insya Allah akan segera tersedia. Jadi buat teman-teman, silahkan menabung. Harganya adalah sebesar Rp1.749.000 tentu saja ya. Jadi sekali lagi ini saya lihatkan device-nya. Oke, saya putar. Ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian bawah. Bagian atas, tempat untuk colok speaker atau earphone. Dan ini keseluruhannya. Bisa buat kipas-kipas nih. Oke, terima kasih. Demikianlah review singkat dari saya untuk Infinix Hot S. Semoga bermanfaat. Saya Rama Ditya melaporkan dari Infinix House, Jakarta.